guys, bersama saya lagi dalam Alright No Channel. So, nampak gayanya sahabat semua, parti bersatu semakin kacau bilau. Ha, ah, walaupun ada cubaan menafikan ya, tidak ada puak antara pemimpin-pemimpin bersatu, tetapi ya, berbeza dengan apa yang rakyat lihat hari ini. Ya, eh, antara Azmin dan juga Hamzah berlaku dikatakan sedang berlaku. Perang proksi antara mereka. Ada yang gigit jari, tidak dapat jawatan, ada pula yang berjaya untuk dapatkan jawatan. Ha. Jadi, sahabat semua saya ingin membawakan Anda dalam satu kenyataan media yang menarik ya, dalam pembacaan saya tadi, ya, apabila dikatakan perang proksi, Azmin Hamzah dan juga Azmin dalam pemilihan bersatu, itu antara kata-kata sumber ya, yang boleh dipercayai. Dia jadi dikatakan dua pemimpin itu mau mencapai kuasa membuat keputusan lebih kuku dalam parti dengan meletakkan orang kanan mereka di kedudukan penting. Jadi pemilihan bersatu bulan depan dijangka menjadi perang proksi ya antara Hamzah dan juga Zainuddin dan uh, uh, apa ini antara Hamzah Zainuddin dan juga Azmin Ali dengan kedua-duanya bersaing untuk mengembangkan pengaruh mereka dalam parti. Sumber dalaman bersatu mendedahkan kedua-dua pemimpin itu yang berasal daripada AMNO dan PKR menyasarkan untuk meletakkan proksi atau orang kanan mereka memegang jawatan penting termasuk majlis pimpinan tertinggi dan sayap parti itu. Dan saingan paling sengit antara kedua-dua puak itu dilihat dalam perebutan MPT ya dengan 80 calon bersaing untuk 20 kursi Bagi saya pemuda 45, 45 calon bersaing untuk 15 kursi Kuasa ketiga muncul tapi tidak mungkin mempunyai kuasa besar. Wanita bersatu pada mulanya pertandingan antara Rina Harun dan juga Mas Erneyati Samsudin dari Kem Hamza. Tapi Rina tarik balik pencalonannya dan kini tiada seorang pun daripada Kem Azmin bertanding jawatan tertinggi dalam sayap wanita. Sumber itu percaya Kem Azmin sebaliknya mengalihkan tumpuannya untuk mendapatkan pengaruh dalam sayap pemuda. Kem Azmin meletakkan arun gombak setia. Ilham Adan bertanding jawatan Ketua Pemuda Bersatu menakala calon dari Kem Hamza Ialah pengurusi tetap bersatu Akmal Zain Zainal Zahir Katanya keputusan pemilihan parti Akan menentukan siapa mengawal Kuasa membuat keputusan dalam bersatu Khasnya dalam MPT Jadi Jumat lalu Muhyiddin Yassin sah Mempertahankan jawatan presiden Tanpa bertanding dalam pemilihan parti bulan depan Hamzah yang kini Setiausaha Agung Tidak berdepan sebarang saingan Untuk jawatan timbalan presiden Beliau akan menggantikan Ahmad Faisal Azumu Yang bertanding merebut Tiga jawatan naik presiden Faisal berdepan saingan daripada penyandang Rafizi Rajijidin dan Ronald Kindi serta ketua penerangan Bersatu Razali Idris, Adun Kuang Rafiq, uh, Adun Kuang, Rafiq Abdullah serta ketua bersatu Batu Kawan Aziz Zainal Abidin. Azmin tidak bertanding dalam pemilihan kali ini, tapi spekulasi bertiup kencang, beliau akan mengambil alih tugas Hamzah sebagai setiausaha agung yang baharu. Jadi itu antara uh, sumber dalaman, ya kata-kata sumber dalaman berkaitan dengan uh, isu yang sedang melanda. Ya panas di dalam Parti Bersatu ini. Ah ha, walaupun begitu, ya, uh, Hilman pula menafikan katanya ya tidak wujud ya puak dalam atau kumpulan di dalam Parti Bersatu. Ah ha, berlainan pula ya dengan pendedahan ya yang dibuat oleh sumber-sumber ah, dari Parti Bersatu ini. Jadi calon Ketua Armada Malaysia Muhammad Hilman Ildam menafikan beliau mengetuai puak kepada gurunya. Kota Bersatu Selangor, Azmin Ali dalam pemilihan kumpulan bersatu kali ini. Ya, Hilman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Gombak Setia dalam masa yang sama menegaskan tiada sebarang puak dan kumpulan dalam bersatu. Sebaliknya, dakwaan itu hanya muncul dari golongan yang digelar kembiri politik. Ha, ada pula kembiri politik ya di dalam parti bersatu ini. Tiada puak dan kumpulan dalam bersatu dakwanya. ya uh, dan dakwaan itu katanya lagi muncul dari golongan yang dia yang saya gelar sebagai golongan kembali politik dalam pidato saya semalam. Jadi saya tegaskan bahwa kuat dan factionalism adalah barang yang tidak membawa keuntungan dalam mana-mana partai politik. Kami bertekad untuk maju sebagai satu pasukan yang kuat as one force, force of bersatu katanya. Aha. Bagi pemilihan jawatan kota Armada saya bersatu sesi 2024 hingga 2027 kali ini. Hilman ditentang oleh Akmal Zainal uh, Zainal Abidin Akmal Zain Zainal Abidin. Jadi mengulas lanjut, Hilman berkata melalui armada agenda yang ingin dibawanya adalah armada untuk semua karena pihaknya melihat saya pati adalah masa depan sebenarnya bersatu. Armada yang kuat akan menjamin keutuhan bersatu sebagai sebuah parti politik yang unggul. Jadi kita mahu menggarap seluruh dukungan anak muda Malaysia melalui berbagai pendekatan yang lebih inklusif selaras dengan perkembangan pemikiran, teknologi dan gaya semasa katanya. Muhammad Hilman berkata pihaknya menerima pencalonan itu dengan penuh komitmen dan rasa tanggung jawab untuk menggerakkan armada sebagai saya pemuda bersatu yang utuh Jadi katanya lagi malam tadi saya menggariskan tuju serta usaha memperkasakan armada sebagai sebuah saya pemuda Bersatu yang kuku dan budaya kerja serta budaya politik yang dapat menjamin kelestarian bersatu sebagai wadah politik utama orang Melayu dan juga Bumi Putra katanya Jadi itu antara penafian ya penafian daripada uh, calon daripada bersatu ini untuk armadanya menolak bahawa kononnya tiada uh, tidak wujud ya puak atau kumpulan di dalam parti itu. Uh, namun berlainan pula dia dengan sumber-sumber yang kita dapat ini ya apabila mengatakan ya ini antara uh, perang proksi antara Hamzah Zainuddin dan juga Azmin Ali yang sedang hebat diperkatakan uh, walaupun Hamzah sudah menang eh, tetapi mereka cuba untuk meletakkan orang-orang kanan mereka. Untuk berada di dalam jawatan-jawatan penting, ya, di dalam Parti Bersatu, jadi jelas dan kita lihat, sahabat semua, bahwa Bersatu ini, ya, semakin harah semakin tidak tentu. Adakah ya, hanya menunggu waktu saja untuk Bersatu ini bakal ditinggalkan oleh uh, Parti amno Apa Parti UMNO pula? Apa nih, Parti PAS, sahabat-sahabat semua? Karena jelas kita lihat, pas ini semakin hari semakin nampak ya, bagaimana mereka cuba untuk meminggirkan bersatu. Ya, karena mungkin mereka melihat bersatu kini bukan lagi satu pati yang kuat. Ya, malah bersatu ini sebenarnya kita lihat hanya bergayut ya di dahan pokok patipas pas ini. Ha, yang memainkan peranan yang lebih ya adalah patipas. pas. Yang mempunyai uh, akar umbi yang kuat juga adalah patipas yang bersatu apa yang mereka ada hanya dengan air liur mereka untuk membina persepsi naratif politik jahat politik jelik politik fitnah yang mungkin mereka belajar ya daripada patipas karena kita tahu pas ini memang sinonim eh sebut ya pas sama dengan fitnah sebut ya fitnah sama dengan patipas, Pas. Ha, itu dia. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen ya di dalam uh, ruangan komen. Jadi terima kasih sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan seberang komen, pandangan. Ya, anda boleh berikan di dalam uh, ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tebuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.